بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك أيتها البتول السلام عليك يا قرة عين الرسول السلام عليك يا فاطمة الزهراء أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أبا محمد السلام عليك أيها المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام عليك يا زين العابدين السلام عليك يا علي بن الحسين السجاد أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين السلام على الباقر والسلام على الصادق والسلام على الكاظم والسلام على الرضا والسلام على الجواد والسلام على الهادي والسلام على الحسن العسكري أحسن الله لكم العزاء في جدكم الحسين السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك يا سفينة النجاح السلام عليك أيها الخلف الحجة السلام عليك أيها الإمام المنتظر المهدي يا من بكيت على جدك دما بدل الدم أجل الله فرجك الشريف وأحسن الله لك العزاء في جدك الحسين السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا بطلة كربلاء السلام عليك يا زينب أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء السلام عليك يا أبا الفضل عباس أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين السلام على شهداء كربلاء أيها الإخوة والأخوات
Azzamallahu ujurana bimusabina al-Husayn waja'alana wa'iyyakum minat talibina bitha'rih ma'awalihi al-imam al-mahdi ajjalallah farajahu al-sharif min ali Muhammad. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah. Segala ungkapan terima kasih dan syukur kita hanya kepada Allah. Karena Allah selalu memberikan kepada kita nikmat yang besar ini. Nikmat wala bi ahlil bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pertemuan kita di hari ini tiada lain karena kita datang memenuhi undangan Abi Abdullah Al-Husain. Kita berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan kembali kecintaan dan wala kita kepada Ahlul Bait dengan melalui mengingat tragedi Karbala, apa yang terjadi kepada Abi Abdullah Al-Husain. Ini adalah hari yang telah ditangisi oleh Rasulullah sebelum peristiwa itu terjadi. Ini adalah hari yang ketika Sayyidil Wujud di akhir hayatnya, sementara Al-Husain ada di dadanya, ketika Zahra dan Imam Ali ingin mengangkat putranya dari dada Al-Rasul, Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, jangan, liyatazawwadu minni wa tazawwad min, agar ia mengambil bekal dariku. Kemudian beliau berkata sambil meneteskan air mata, mali waliyazid la barakallah, apa salahku dengan Yazid, semoga Allah tidak pernah memberi keberkahan kepadanya. Ini hari yang ditangisi oleh Zahra, oleh Al-Imam Ali dan para a'immatul azhar. Ini dan hari ini adalah hari yang Zahra di akhir hayatnya membisikkan sesuatu pada putrinya Zainab, putriku, kalau engkau kelak melihat abangmu sendirian di padang Karbala, ciumlah dadanya dan lehernya untuk mewakili aku, putriku. Inilah yang ditangisi oleh Amirul Mukminin ketika dalam perjalanan beliau sampai di daerah Karbala, sambil menudeng padang Karbala, beliau berkata, di sini akan ditumpahkan darah keluarga Muhammad, di sini akan ditawan wanita-wanita keluarga Muhammad. Hari ini hari ditangisi oleh Al-Imam Al-Mustafa ketika beliau diracun, darah begitu banyak keluar, ketika ia mendengar Zainab adiknya akan datang menjenguknya, beliau berkata kepada semua yang ada di dalam kamar, bersihkan darah ini, jangan Zainab melihat darahku, cukup ia kelak akan melihat darah di Karbala. Inilah hari yang ditangisi oleh Al-Mustafa ketika Imam Husain menyaksikan abangnya menumpahkan begitu banyak darah, pucat wajahnya. Imam Husain berkata, abangku, Aba Muhammad Al-Hasan, alangkah dahsyatnya penderitaanmu hari ini. Tapi Imam Hasan di akhir itu masih beliau berkata, la yauma ka yaumika ya Aba Abdullah, tidak ada hari seperti harimu wahai Aba Abdullah. Ini adalah hari menangnya darah di atas pedang. Ini adalah hari pedang dan Quran sekaligus. Ini adalah hari di mana menangnya kebenaran atas kebatilan. Ini adalah hari perjuangan. Inilah adalah hari pengorbanan. Inilah adalah hari cinta mutlak kepada Allah, di mana setiap orang melihat yang mahal hanya Allah, anak, istri dan keluarganya semua dipersembahkan untuk Allah.
Ini adalah hari Karbala. Hari apakah Karbala itu? Hari apakah Asyura itu? Pernahkah kita bisa memahami kebesaran arti Asyura dalam Islam yang kita anut ini? Pernahkah kita mampu melihat keagungan perjuangan Abi Abdullah untuk menjaga Islam Muhammadi? Hari apa Asyura? Dan apa yang terjadi di Asyura? Dan kenapa kita selalu mengingat Asyura dan Karbala? Kenapa kemudian semboyan para pecinta Ahlul Bait hanyalah kulla yaumin Asyura wa kullu ardhin Karbala? Setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi adalah Karbala. Ketika kita ingin mengetahui agung dan besarnya sejarah, agung dan besarnya peristiwa Karbala, bagi umat Islam yang tidak memahami, mereka kadang-kadang mentertawakan kita. Kenapa kita menangis? Kenapa kita merintih? Kenapa kita mengingat membesarkan? Sekarang ini pecinta Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia, di Karbala sendiri jutaan pecinta Husain sedang semua ada di dan berziarah di makam Abi Abdullah. Orang yang masih mencintai Islamnya, orang yang bukan Islamnya hanya Islam KTP, orang yang benar-benar merasakan nikmatnya Islam dan agungnya Islam, pasti dia akan mengenang hari ini. Kenapa? Jawabannya singkat kepada Abi Abdullah. Ketika Marwan memaksa beliau sebelum beliau pergi meninggalkan kota Madinah, setelah semalam sebelumnya beliau dipaksa oleh gubernur Madinah untuk berbaiat kepada Yazid dan beliau menolak. Seraya beliau berkata, "Mithli la yubayi mithlah." Orang sepertiku tidak pernah akan membaiatnya. Tapi di hari esoknya, ketika beliau ingin berangkat menuju ke Mekah dan di sana kelak akan menuju ke Padang Karbala untuk memenuhi panggilan yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ketika di pagi hari itu beliau didatangi oleh Marwan. Kemudian Marwan ingin memberi nasihat kepadanya. Kata Imam Husain, "Sampaikan apa yang kau ingin sampaikan." Kalau kita mendengarkan ungkapan Husain, Al-Imam Husain, dan jawaban beliau kepada Marwan, baru kita bisa mengenal arti kebesaran Karbala. Kenapa Rasulullah menyebut terus masalah Karbala? Kenapa para a'immatul adhar selalu meminta kita membesarkan dan menghidupkan hari-hari Karbala? Ketika Marwan berkata, "Aku nasihatkan kepadamu wahai Husain untuk engkau berbaiat kepada Yazid, karena itulah merupakan kebaikan bagimu untuk dunia dan akhirat." Imam Husain menjawab dengan kata-kata singkat, tapi itulah arti kebesaran Karbala. Ketika beliau dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid, beliau hanya berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fa'ala al-Islam as-salam idza buliyat al-ummah bira'in mithla Yazid." Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, diungkapkan oleh orang sedang menerima musibah, sebagaimana Al-Qur'an mengajarkan, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Imam Husain tidak pernah melihat musibah itu ketika menimpa apapun untuk dirinya, keluarganya. Tapi musibah yang paling besar adalah Islam ketika ingin dihancurkan oleh orang-orang tertentu. Karena itu beliau berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kalau umat ini mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana untuk memiliki pemimpin seperti Yazid, selamat tinggal Islam. Fa'alal Islam as-salam. Artinya ketika kita ingin tahu nilai Karbala, nilainya adalah, taruhannya adalah Islam masih akan terus atau Islam akan dihabiskan saat itu oleh penguasa di zamannya yang memaksa dia yang bernama Yazid.
Wa alal Islamis salam. Selamat tinggal Islam. Hanya tinggal namanya. Kalau kita ingin mengenal arti Karbala, dengarkan jawaban Imam Ali Zainal Abidin, saksi yang melihat langsung peristiwa Karbala, menyaksikan apa yang terjadi pada ayahnya, saudaranya, keponakan-keponakan dan para sahabat setia ayahnya. Ketika beliau kembali dalam tawanan digiring, ketika ada orang bertanya, siapa yang menang? Manil ghalib ya Ali ibn al-Husain? Hei Ali putra Husain, siapa yang menang dalam perkelahian ini? Imam Ali Zainal Abidin hanya beliau berkata, "Idza sami'ta al-adhan, arafta aw ta'rifu manil ghalib." Nanti kalau kamu masih mendengarkan suara azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih dikomandangkan, baru kamu tahu siapa yang menang. Karena kalau beliau enggak bangkit, azan pun tidak pernah akan kita dengar. Semua telah dirubah oleh Yazid yang saat itu baru umur 35 tahun yang merubah segala sesuatu dalam Islam ini. 61 Hijriah menghabiskan seluruh keluarga Rasul. 63 memerangi kota Madinah sehingga Raudhah, tempat masjid Rasulullah dan tempat pemakaman beliau, penuh dengan darah kaum muslimin. Kemudian ia menghalalkan para tentaranya untuk mengumpuli wanita-wanita Madinah. Akhirnya lahirlah ribuan anak dari wanita-wanita yang tidak diketahui orang tuanya. Perbuatan Yazid tahun 63 Hijriah. 64 Hijriah ia membakar Ka'bah sehingga tumpahan darah di Al-Haram Syarif di Ka'bah dan Masjidil Haram. Fa'alal Islamis salam. Selamat tinggal Islam, tinggal namanya. Kalau umat memperoleh bencana mendapatkan pemimpin seperti ia, inilah Karbala dan inilah Asyura, inilah kebangkitan Abi Abdullah untuk menumpas kezaliman yang ada. Inilah Karbala yang di dalamnya segala sesuatu contoh indah maupun jelek ada. Karbala merupakan madrasah. Di dalamnya kita mampu mengambil seluruh pelajaran keindahan. Di situ ada keberanian, di situ ada pengorbanan, di situ ada cinta mutlak kepada Allah. Yang mana Imam Husain melihat anaknya gugur dari yang besar sampai umur 6 bulan, dari keluarganya, dari Aliul Akbar yang wajahnya mirip Rasulullah dicincang oleh musuh-musuh Allah. Kemudian beliau sendiri menyerahkan tubuhnya ketika beliau melihat semua ini, para sahabat setianya berjatuhan, keluarganya satu demi satu habis. Tetap beliau hanya berkata dengan sinar wajahnya yang pasrah mutlak untuk mendambakan kecintaannya kepada Allah. Di tengah-tengah Karbala melihat semua yang terjadi, beliau hanya berkata kepada Allah, "Ya Rabb, in kana hadza yurdika fakhudh." Kalau ini membuat engkau rela ya Allah, ambil semuanya. Yang penting kau rela ya Rabb. Ini ketika beliau menyampakkan darah dari leher mungil anaknya yang baru umur 6 bulan, yang ketika beliau minta air tapi diberi anak panah, masuk dari sini keluar ke sini dan langsung mati seketika anak 6 bulan yang umur 6 bulan itu. Ketika beliau mengambil darah, beliau hanya berkata, "Hawanu alaik annahu bi'ainillah." Semua ini murah, rupiah biasa bagiku selagi dalam pandangan Allah. Karbala contoh kecintaan mutlak kepada Allah, contoh yang akan memberikan pada kita bahwa segala yang kita miliki murah, yang mahal cuma Islam, dan untuk Islam semua kita siap, untuk apapun yang kita miliki kita berikan untuk Islam. Aba Abdillah Karbala, inilah Karbala. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kita tentu masih ingat bahwa dalam perjalanan tegaknya wilayah untuk Ahlul Bait, perkembangan dan terus berjalannya kecintaan kepada Ahlul Bait dengan dua pilar. Kalau digambarkan kemarin kita sampaikan
disampaikan oleh profesor dari Jepang itu bahwa berangkatnya dan tegaknya mazhab ini pergi kemana-mana karena bagaikan elang yang besar memiliki dua sayap yang ia siap terbang kemana saja dan tidak ada siapapun yang mampu menghalaunya. Sayap pertamanya adalah majlis-majlis Asyura, majlis-majlis Karbala yang di situ selalu diingatkan perjuangan Imam Husain, menjadikan para pecinta Imam Husain tidak pernah gentar, tidak pernah takut karena meyakini bahwa setelah musibah Karbala, apapun musibah kita kecil. Sementara sayap keduanya adalah para pecinta Ahlul Bait ini selalu menantikan yang gaib yang belum datang, ajalallah farajahus syarif, selalu menantikan keberadaan al-imamul muntadharul mahdi, yang dengan penantian itu para pengikutnya tidak kenal pesimis, selalu menatap masa depan dengan cerah, dengan keyakinan bahwa al-imamul muntadhar akan datang dan akan membasmi semua kezaliman dan akan mewujudkan keadilan yang diserukan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad. Maka izinkan di kesempatan yang bahagia ini akan saya membawa di sini berkaitan kebersamaan antara Imam Husain dan Imam Mahdi yang saling ketemu, sehingga dua itu dua pilar yang selalu kita bawa. Kita selalu mengingat Asyura dan Karbala dan selalu kita menantikan yang gaib agar cepat muncul. Begitulah kehendak Allah. Senantiasa harus kita mengingat dua ini terus ada. Hubungan antara Al-Imam Al-Husain dan Al-Imam Al-Muntadhar, ajalallah farajahus syarif. Dengan dua sayap ini kita akan terbang kemana-mana dan al-wala li ahlul bait akan sampai kemana-mana. Coba kita ambil sedikit saja, kita lewat di hari Asyura di mana kita mengenang Imam Husain, kita diajarkan oleh Imam Baqir untuk membawa Imam Hujjah Al-Muntadhar bersama-sama ketika kita mengenang Imam Husain. Bukankah Imam Baqir mengajarkan kepada para pecinta Ahlul Bait bahwa di hari Asyura hendaklah masing-masing al-muwali para pecinta menyampaikan kepada sesama pecintanya untuk berkata, "Adhamallahu ujurana bi musabina bil Husain." وَجَعَلَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الثَّائِرِينَ مَعَ وَلِيِّهِ الْمَهْدِي مِنْ أَهْلِ مُحَمَّدِ. Imam Baqir mengajarkan untuk kita menyampaikan di hari Asyura kepada sesama para pecinta, pengikut Ahlul Bait. Semoga Allah mengagungkan pahala kita dengan musibah yang menimpa kepada kita, musibah Imam Husain. Dan semoga Allah memberikan pada kita semuanya kesempatan untuk mengambil dendam, balas dendam, untuk mengambil balas darah-darah Imam Husain bersama Al-Imam Mahdi yang kelak akan muncul dari keluarga Muhammad. Di hari Asyura kita mengenang Imam Husain, kita diperintahkan mengenang Imam Mahdi. Setiap kita membaca sejarah dan kronologi kejadian Karbala, setiap air mata ini terus menangis menintihi Imam Husain. Setiap itu para pecinta selalu berkata, "Ajjal, ajjal ya maulaya ya baqiyatullah." Setiap itu kita berkata, "Ya sahibaz zaman." Dalam doa, doa Asyura pun, kalau kita membaca doa Asyura, selalu Ahlul Bait menyertakan dalam doa Asyura itu harus kita bawa Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Dalam doa Asyura yang mungkin nanti kita baca, di situ ada teksnya begini: فَأَسْأَلُكَ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَأْرِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ. Ya Allah, dengan semua kemuliaan yang Kau berikan dan yang Kau berikan kepada Engkau kepada putra Rasul Muhammad Husain bin Ali alaihi wassalatu wassalam, maka berilah aku kesempatan ya Allah untuk mengambil bangkit bersama imam yang akan diberi oleh Allah kemenangan, yaitu al-imamul mahdi, dan untuk mengambil darah Abi Abdillah membalas bagi mereka yang membunuh.
Kemudian di teks berikutnya masih ada kalimat yang menyebutkan an yarzuqani talaba sa'ri ma'a imami hadhahirin natiqin bil haqq minkum. Kumohon hendaklah berikan kesempatan aku untuk bangkit melawan mereka pembunuh Imam Hussein bersama Imam Haq, Imam Mansur yang akan diberi kemenangan oleh Allah dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Begitu juga ketika kita ziarah al-Imam Hussein langsung di makam beliau, ada doa ziarah yang kita mohon kepada Allah di hadapan makam Imam Hussein agar selalu kita diberi kesempatan kelak akan bersama al-Imamul Muntadhar. Atau kita akan menemukan ketika ziarah di hari kelahiran Imam Hussein, kita bawa al-Imam Mahdi. Artinya kita dianjurkan setiap membicarakan al-Imamul Hussein, kita bawa al-Imamul Mahdi. Ini contoh pengorbanan, ini contoh yang memberikan segala sesuatunya untuk Allah, dan ini yang akan membasmi semua kezaliman. Dengan dua-duanya itu kita akan mampu tetap tegak mempertahankan al-wala di ahli baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin sebaliknya, ketika kita mengenang Imam Mahdi di hari-hari beliau, kita dianjurkan malam Nisfu Sya'ban, hari kelahiran beliau, untuk membaca ziarah Imam Hussein. Karena mengenang Imam Mahdi juga tidak boleh melepaskan Imam Hussein. Bukankah doa yang dinisbatkan sanadnya kepada Imam Ja'far, yaitu doa un-nujbah yang dianjurkan untuk kita baca di hari Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ghadir atau hari Jumat, namanya doa nujbah, doa merintih untuk ahlul bait, untuk al-Imamul Mahdi ajallallah. Di doa nujbah yang untuk Imam Mahdi itu tertulis di doa itu tetap nasnya adalah aina talibu bidamil maqtul bi Karbala, manakah yang akan meminta mengambil darah yang terbunuh di Karbala. Mengingat al-Imamul Mahdi tidak boleh lepas mengingat Imam Hussein. Mengingat Imam Hussein tidak boleh lepas mengingat Imam Mahdi. Dalam doa kepada Imam Mahdi, dalam doa ziarah kepada Imam Mahdi, banyak al-alimul ghaib anil amsar, semuanya pasti kita akan sampai pada teks macam ini dalam doa ziarah kepada Imamul Muntadhar. Alladhi yadhharu fi baitillahil haram minal astar wa yunadi bi syiar ya la tharatil Hussein, yang kelak akan muncul di Baitullah di Ka'bah ya Imam Mahdi dengan kemudian menyelogankan dengan teriak ya la tharatil Hussein, yang akan membawa balas dendam kepada mereka yang telah membunuh Abi Abdullah Al-Hussein. Mengingat Imam Mahdi, mengingat Imam Hussein, mengingat Imam Hussein harus mengingat Imam Mahdi. Sampai di mana akil kita, wahai para pecinta Ahlul Bait, wahai para muwali, sampai di mana kesedihan kita terhadap Imam Hussein, sampai di situ penantian kita kepada Imam Mahdi. Sampai di mana puncak kesedihan kita, itulah barometernya, sampai di situlah puncak penantian kita kepada Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi seakan-akan telah mengkokohkan harus ada jembatan yang menyampaikan antara Imam Hussein kepada Imam Mahdi, yang selalu orang mukmin harus melewati dan mengenang jembatan ini. Sehingga disebutkan bahwa Imam Mahdi pernah menyampaikan kepada salah satu salihin yang berjumpa dengan Imam Mahdi, beliau berkata begini, ajallallahu farajahu syarif, inni la'ad'u limu'minin yadhkur musibata jaddi syahid thumma yad'u li bita'jilil faraj wat ta'yid, bita'jilil faraj wat ta'yid. Aku mendoakan setiap mukmin, Imam Mahdi, yang ketika hadir di majlis musibah datukku Hussein asy-syahid kemudian memohon kepada Allah untuk agar mempercepat keluarku, aku doakan dia. Artinya Imam Hussein, Imam Mahdi ingin mengatakan di majlis-majlis Imam Hussein kita mengenang Imam Mahdi, dan di majlis-majlis untuk Imam Mahdi kita mengenang Imam Hussein. Karena ada keserupaan yang jelas antara dua imam. Setiap imam adalah sama, mempunyai tugas masing-masing, dan tidak boleh kita memilah-milah imam. Sehingga kita berkata Imam Hussein bangkit
lebih berani. Sementara Imam Hasan menerima damai. Tidak. Imam Hasan kalau posisinya berada di Imam Husain, beliau akan bangkit seperti Imam Husain. Dan Imam Husain apabila posisinya berada seperti Imam Hasan, beliau akan menerima perdamaian. Para imam sama. Cuman antara al-imamul muntabar dengan al-imamul Husain ada tasyabuh, ada keserupaan. Pertama dalam al-qab, lakab hampir sama, memiliki. Kalau al-imam dilakabi al-khaiful mutaraqib, ketika beliau keluar dari Mekah atau dari Madinah menuju Mekah, beliau membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Allah Musa, fa kharaja minna khaifan yataraqab. Beliau Imam Mahdi pun mendapatkan julukan al-mutaraqab, al-khaif. Imam Mahdi, Imam Husain mendapatkan julukan asyaridu at-tarid, yang terusir, dijauhkan. Imam Mahdi pun mendapat julukan yang sama seperti dalam ziarah-ziarah yang kita baca. Al-Imam Husain mendapatkan panggilannya al-witrul mautur, al-witir, seorang diri yang teriak di depan kemahnya, siapa yang membela keluarga Muhammad. Dan al-mautur, yang darahnya belum diambil balas dendamnya oleh keluarganya. Imam Mahdi pun mendapat julukan al-witrul mautur. Bukankah dalam salam kita kepada Imam Husain kita berkata, assalamu alayka ya tha'arallah wa abna tha'arah wal-witrul mautur. Dan kita ketika ziarah kepada Imam Mahdi, kita pun berkata, assalamu alal mutaraqib al-khaif al-waliyin nasih al-witr al-mautur. Persamaan dalam lakab, persamaan dalam jeritan, dalam duka, dalam tangisan. Sebagaimana Pak Rasul Zahra, Imam Ali dan para a'imah menangisi al-Imam Husain, Imam Ja'far pun diriwayatkan beliau pernah menangis terisak-isak ketika ditanya oleh sahabatnya, ketika beliau tidak menjawab, cuman beliau melantangkan suaranya sedang berziarah kepada Imam Mahdi yang belum lahir, Al-Imam Sadiq. Dan ketika ziarah itu menyampaikan rintihan dan tangisannya, aduhai yang kalah harus gaib. Ketiga, zaman persamaan antara perjuangan Imam Husain dengan Imam Mahdi kelak pada zamannya. Bagaimana zaman? Zaman mengenai keadaan umat dan keadaan pemimpin. Tragedi Karbala terjadi karena hidup di zaman pemimpin yang sangat zalim, yang memutarbalikkan hukum Allah, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan menginjak-injak hukum Allah. Kelak zuhurnya Imam Mahdi pun, ketika para pemimpin menjadi pada puncak kezalimannya, ketika para pemimpin-pemimpin dunia kelak dalam puncak kezalimannya, dalam puncak kebiadabannya, disanalah muncul al-Imam al-Mahdi al-Muntazir. Keadaan umat pun hampir sama. Penyelewengan umat yang sudah tidak lagi membicarakan agama. Yang mereka bicarakan cuma dunia, kepentingan. Muslim bin Aqil dibaiat hari pertama 18.000. Berapa hari berikutnya salat isya enggak menemukan satu pun pengikutnya, karena semua mereka berubah. Sama dalam inhirafuddin, goyangnya dan diputar baliknya agama. Di zaman Imam Husain pun semacam itu. Imam Husain waktu dibantai, kemudian digiring kepalanya dan para tawanan dari keluarga Rasul, cucu-cucu Rasulullah, putri-putri Rasulullah, itu orang Syam menganggap bahwa yang dikawal, yang ditawan ini adalah para pembangkang, orang-orang yang melawan pemerintahan yang adil. Imam Ali bin Abi Thalib ketika di 319 Ramadan di Kufah, orang Syam berkata, apakah Ali masih sholat? Berapa lama terjadi ayol ikhwah? Cuma 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa menjadi kota di Mekah dan Madinah, menjadi para gubernurnya memutarbalikkan hukum Allah? Kemudian kepala suci para keluarga Rasulullah, termasuk kepala Imam Husain, dipertontonkan di Kufah. Padahal 20 tahun yang lalu, Kufah itu tempat para Imam Ali, ayah mereka, memimpin pemerintahan Islam di situ. Kenapa begitu berubah? Umat berubah.
Karena agama hanya lipstik yang ada pada mereka, tapi mereka enggak meyakini agama. Kelak di waktu di zaman Imam Husain, sulitnya orang memegang teguh Islam. Apalagi kalau Islam itu menyebutkan para pecinta dan pengikut Ahlul Bait. Orang menamakan dirinya Ali saja takut. Orang menyebut nama Ali takut. Orang menyebutkan kecintaan dan fadail manaqib Ahlul Bait takut. Dalam puncak ke semacam ini kebejatan, Imam Husain bangkit. Dan kelak dalam puncak kebobrokan yang terjadi pada umat ketika melupakan nabinya, masih lebih sering mau kumpul bersama dengan non muslim, tapi jangan kerja sama dan kumpul dengan orang yang mencintai Ahlul Bait. Itu terjadi. Dan di puncak semacam itu menyerupai zaman Imam Husain, akan muncul sahibul asri waz zaman, ajjalallah farajahul farajahus syarif. Perumpamaan hampir persamaan dalam zaman maupun dalam keadaan umat, dalam cintanya umat terhadap dunia. Keempat, perumpamaan yang sama antara mereka dalam tujuan. Imam Husain revolusi, bangkit di Karbala, tujuannya apa? Untuk menegakkan pemerintahan Islam yang sebenarnya, untuk mampu mempraktekkan hukum Islam yang sebenarnya. Bukan, memang beliau bangkit, beliau berkata, aku bangkit bukan karena rakus mencari kepemimpinan, tapi beliau bangkit ingin sampai kepada kepemimpinan itu agar kemudian kepemimpinan itu digunakan untuk menerapkan hukum Allah. Beliau bangkit untuk mencari perdamaian untuk umat Muhammad. Talabil islah fi ummati jaddi. Beliau bangkit untuk agar umat ini tidak dicabik-cabik lagi oleh musuh-musuhnya. Agar umat ini enggak dijauhkan oleh nabinya, kepada nabinya. Agar umat ini tidak lagi menjadi umat yang loyo, alfa. Disinggung enggak tersinggung. Diganggu seakan-akan tidak apa-apa. Ketika Islam sudah dibiarkan, beliau bangkit untuk menyelamatkan umat. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar untuk mencari reformasi, kebaikan, satuan untuk umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi datang pun untuk yuslih hadhil ummah. Beliau Imam Husain keluar tujuannya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Imam Mahdi bangkit untuk menghidupkan kembali amal ma'ruf nahi mungkar. Ayyul ikhwah, ini dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Ini dua sayap yang harus sama, dan kita selalu terbang dengan dua sayap ini menuju kemana saja, yaitu dengan selalu mengingat peristiwa Karbala dengan semua apa yang terjadi. Jangan pernah salah paham. Kadang-kadang orang ingin memutarbalikkan fakta dan sejarah. Orang ketika menganggap Imam Husain milik umat tertentu, sebenarnya yang harus mengikutkan dan mengingat peristiwa Karbala bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya Syiah pengikut Ahlul Bait, tapi setiap Muslim yang masih menjadikan Sayyidul Wujud Muhammad sebagai nabinya harus memperingati Karbala, harus mengenang peristiwa Karbala, harus menghargai jasa Imam Husain. Imam Husain milik umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada umat ini sebenarnya membenci keluarga Rasul, kecuali tergelintir manusia-manusia yang masih akan meneruskan dinasti-dinasti yang dulu yang Imam bangkit untuk menumbangkan mereka. Mayoritas umat Islam di dunia sebenarnya tidak ada yang tidak akan mencintai Imam Husain sebagai cucu Rasulullah. Cuman politik kadang-kadang yang merusak pemikiran umat ini sehingga memutarbalikkan sejarah dan memutarbalikkan hukum Islam yang ada. Beliau bangkit memiliki persamaan. Karena itu ayyuhal ikhwah, dan ini perlu kita simak bersama dalam rangka kita mengenang hari Karbala, karena kita tidak boleh cuman hadir di sini kemudian kita menangis, walaupun setiap tetesan ini kelak ada nilainya di hadapan Zahra. Setiap tetesan air mata kita menangisi putra Zahra. Zahra tidak pernah akan melupakan kita.
Dan apapun yang kita keluarkan untuk peringatan ini, pasti Zahra akan membalas. Majlis-majlis Abi Abdullah adalah majlis yang dihadiri oleh mereka. Setidaknya kita berharap bahwa sahibul zaman menyaksikan kita saat ini. Ya sahibul zaman, hajjalallah farajaka syarif. Kami semua kumpul di sini memenuhi panggilan Datukmu Al-Husayn. Kami kumpul di sini ingin memperbarui bayat kita kepada Al-Husayn. Karena itu kemudian para Zionis, setan-setan besar yang congkak, yang suka merampas dan merampok harta kekayaan negara kaum muslimin di mana-mana, selalu mereka paling yang mereka takuti adalah majlis-majlis semacam ini. Tangisan ini adalah tangisan yang akan meruntuhkan semua kezaliman. Kenapa Syah Pahlavi melarang majlis-majlis azza, kemudian para pencetus revolusi itu berkata tetap laksanakan majlis azza? Orang-orang zalim akan menakuti majlis-majlis azza. Kedua, para durjana orang-orang yang zalim di muka bumi, selain mereka takut dengan majlis-majlis Imam Husain yang akan membuat spirit untuk memperoleh keberanian, mereka juga takut mendengarkan orang masih menanti kedatangan dan kemunculan sahibul zaman ajallallahu farajahus syarif, sehingga mereka akan menghina, mentertawakan orang-orang yang meneriakkan akan munculnya sahibul zaman. Revolusi ketika terjadi, ketika menumbangkan kerajaan yang sudah berumur ribuan tahun, kemudian tumbang, digantikan oleh Islam dan kedamaian, dan sekarang negara itu bukan cuma negara, hukum Islam yang kemudian dianggap kolot, kuno, tidak bisa hidup dengan masyarakat internasional lainnya, bahkan menjadi negara yang super maju dalam semua halnya, diakui oleh musuh maupun kawan, kawan maupun lawan. Ketika revolusi ini terjadi, pencetus revolusi itu cuma berkata semua kesuksesan ini cuma berkat dari majlis-majlis Abi Abdullah Al-Husayn. Tahun 2006, tumbangnya kekuatan yang disebarkan kemana-mana, kekuatan yang gak mampu dilawan, kalahnya Israel dengan 33 hari oleh kelompok manusia-manusia yang selalu meneriakkan labbaik ya Husain, mengingat Karbala. Ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam dimanapun. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang zalim, mengingat Abi Abdullah dan menantikan sahibul zaman. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah berfirman, mereka orang-orang yang memusuhi Islam, mereka orang-orang yang kafir akan menginfakkan seluruh harta mereka untuk membendung perjalanan Islam. Allah menyebutkan mereka tetap akan menginfakkan, tapi mereka akan menyesal, akhirnya mereka dikalahkan dan ke jahanam jua kelak mereka akan digiring. Sekarang ini mereka putar balikkan, mereka mengarang fitnah-fitnah untuk orang menjauhi majlis-majlis Imam Husain dengan bermacam-macam pertanyaan yang sudah terlalu lama dan sudah dijawab semuanya, atau menyebutkan ejekan demi ejekan berkaitan dengan Imam Mahdi, karena memang yang mereka takuti ini bukan kerja para ulama. Ini mereka, apabila ulama melakukan semacam ini, mereka korban dari Zionis internasional yang mengendalikan semua ini. Mereka takut dengan dua pilar ini, mereka takut adanya majlis-majlis azza, mereka takut adanya penantian Imam Husain, Imam Mahdi. Mereka takut dengan wilayatul faqih yang akan mengiyakan apa yang diiyakan, yang akan serentak berkata iya apabila ia menentukan. Mereka takut sikap-sikap para maroje yang marah semua para pengikutnya apabila diajak bagaimanapun, cuman mereka berkata sami'na wa ata'na wa ata'na, dan hanya berkata labbaik, kami mengikuti. Karena itu pelajaran penting dalam kita memperingati hari Karbala, ayo selalu kita hubung dua pemikiran ini. Selalu kita mengingat Abi Abdullah
dan selalu penantian-penantian yang diizinkan oleh Allah, yang diinginkan oleh para imam. Bagaimana secara penantian yang sebenarnya mengenai sahibul as wa zaman ajjalallah farajahu syarif. Karbala kita kenang untuk kita memiliki kekuatan, gak cepat mundur, gak cepat takut menanti imam sahibul zaman, untuk kita kuatkan bahwa masa depan milik kita apapun karena janji Allah. Tapi bukan cuma menanti, bukan punya teriak, bukan cuma dengan yell, bukan cuma dengan teriakan, tapi kita dengan mulai mengikuti apa yang diperintahkan oleh para imam kita, bagaimana secara kita akan memberi pendahuluan untuk munculnya sahibul asri wa zaman. Karbala merupakan pelajaran ayyuhal ikhwah. Karbala yang harus kita selalu kita ingat. Karbala ini bukan cuma sejarah terjadi dan selesai, tidak. Setiap hari kita melihat Asyura dan setiap jengkal bumi Karbala. Kenapa? Coba kita pergi jauh ke Karbala sana. Di sana ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang jumlahnya cuma 74. Pemimpinnya adalah penghulu dan pemimpin pemuda surga, Al-Imam Al-Husain. Di kelompok yang satu ada ribuan pasukan dari Ibn Ziyad yang di Kufah, dari Yazid yang di Syam, dan dari yang di lapangan langsung Umar bin Sa'ad Syamir. Dua kelompok ini semua mengaku dirinya Islam, Muslim. Maaf, satu kelompok yang memerangi ini juga masih mengaku dirinya Muslim. Masih sholat, percaya akhirat, percaya adanya surga, percaya ada neraka. Tetapi mereka memerangi cucu Rasulullah. Kita dalam kehidupan kita hari ini dan kapan saja, tetap kita dihadapkan oleh dua pilihan. Memilih ketentuan Allah yang telah digariskan oleh Allah, diminta oleh Allah, atau kita mengikuti hawa nafsu karena cinta dunia, memilih kebatilan. Orang sering dihadapkan ketika bisnis akan memperoleh keuntungan ini dengan miliaran, tapi haram, tapi jalannya bukan yang diizinkan oleh Allah, korupsi, penipuan dan semuanya. Ada mencari rezeki dengan cara yang biasa diizinkan oleh Allah, dia akan dihadapkan memilih kemana. Karbala mengajarkan kepada kita harus kita menentukan pilihan yang sebenarnya, pilihan yang mengingat apa yang kelak akan terjadi di balik pilihan ini. Karbala itu merupakan mukjizat yang terjadi, mukjizat. Bahkan nama-nama yang ada di situ pun Allah telah mengatur sebagai mukjizat. Bagi pembaca kronologi Karbala, tidak pernah melupakan nama Al-Hur. Hur yang dia merupakan pasukan dengan dia merupakan yang memimpin 1000 pasukannya, yang mulai menghalau Imam Husain dari mulai tangga awal, mempersempit jalan rombongan Imam Husain. Hur dengan 1000 pasukannya di hari Karbala Asyura, persis di hari Asyura, di atas kudanya, ketika ia dengan di belakang dia 1000 para pengikutnya, di tempat-tempat lain ribuan. Ketika Imam Husain menyampaikan khutbahnya, dengarkan wahai manusia sekalian, dengarkan, sudahkah kalian melihat siapa? Baju yang kupakai ini baju datukku Muhammad. Serban yang kupakai adalah serban datukku Muhammad. Dan di bumi Allah dari ujung ke ujung tidak ada cucu lelaki dari cucu Muhammad, anak dari putri Muhammad kecuali aku. Kenapa kalian ingin membunuh aku? Pernahkah saya punya salah pada kalian? Pernahkah saya membunuh dari keluarga kalian sehingga kalian minta hukum qisas? Apa kelak yang kalian akan ungkapkan di hadapan datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Tapi mereka tetap tidak mendengarkan. Hur, dengarkan Hur. Hur ar-rayahi. Hur itu dalam bahasa Arab artinya merdeka. Hur di atas kudanya, dia kemudian menjadi takut, gemetar tangannya. Kemudian dia berkata, aku dihadapkan dua pilihan, surga atau neraka. Surga kalau aku bergabung dengan Husain dan membela cucu Rasulullah, memerangi mereka orang-orang ini.
dan neraka kalau aku membunuh putra Fatimah. Ia membawa kudanya pergi ke Umar bin Sa'ad. Kemudian ia berkata, "Hai Umar bin Sa'ad, betul memang engkau akan membunuh mereka ini?" Katanya Umar bin Sa'ad, "Iya, paling ringannya, paling-paling ringannya adalah kami lepaskan dan kami pisahkan kepala-kepala ini dari jasadnya." Dia putar lagi itu kudanya, dia menghadap Imam Hussein. Di hadapan Imam Hussein, dia sebelum kembali ke Imam Hussein, dia kembali ke barisannya sambil tangannya bergemetar dan pucat. Dia kemudian kuda dia di atas kudanya bersampingan dengan seorang bernama Muhajir. Muhajir berkata, "Hei Hur, kenapa engkau menjadi pucat wajahmu, gemetar tanganmu? Demi Allah, kalau orang bertanya padaku siapa orang yang paling berani di Kufah, aku tidak pernah menyebut nama selain namamu. Kenapa menjadi pucat?" Dia bilang, "Aku sedang dihadapkan dua pilihan, surga atau neraka." Kemudian Hur memegang kudanya, melajukan menuju Imam Hussein sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah akan mengorbankan surgaku." Dia mendekati Imam Hussein dengan malu, dengan nada suara yang malu sekali karena berhari-hari telah menghalau Imam Hussein. Beliau kemudian berkata, "Ya Ibn Rasulillah, ana alladhi ja'ja'tu bika tariq." Aku yang menyempitkan jalanmu wahai Imam. Apakah aku masih diterima taubatku? Kata Imam Hussein, "Kalau engkau tobat, Allah menerima tobatmu." Kemudian dia melancarkan. Kemudian Imam Hussein berkata, "Turunlah engkau dari kudamu." Kata beliau, "Aku di atas ini lebih mampu membela engkau wahai putra Fatimah daripada aku jalan kaki." Kemudian dia masuk ke medan pertempuran dan ia akhirnya gugur membela Abi Abdullah. Setelah ia gugur, jasad jenazah dibawa dan kepalanya dipangkukan kepada paha Imam Hussein. Kemarin dia masih memusuhi Imam Hussein. Ketika ia dihadapkan dua pilihan, ayuhal ikhwah wal akhawat, demi Allah, setiap hari kita dihadapkan pilihan semacam ini untuk berpegang dengan hukum Allah atau mempermainkan hukum Allah. Ketika kemudian kepala itu diletakkan di pangkuan Imam Hussein, Imam Hussein berkata, "Anta hurrun kama sammatka ummuk. Anta hurrun fi dunya wal akhirah." Kamu memang orang yang bebas, Hur, seperti ibumu memberikan nama kepadamu. Memang engkau orang yang bebas di dunia dan akhirat. Demi Allah, kita semua masih budak sahaya, budak hawa nafsu, budak dunia. Kita belum merdeka ketika katinya masih memilih ketentuan hawa nafsu, keinginan dunia daripada menentukan hukum Allah. Siapa yang ingin masuk rombongan Abi Abdullah, ingin masuk rombongan Karbala, hendaklah dia memiliki sifat al-hur agar dia merdeka. Kalau tidak, sepanjang hidupnya ia budak dan gak layak memperoleh kemerdekaan. Hur, contoh. Mari kita menanyakan diri kita masing-masing. Saya sudah hur atau masih abdun, budak? Kata Imam Ali, budak yang lebih hina itu bukan budak sahaya, tapi budak hawa nafsu. Coba lihat kepada John. Dihadapkan dua pilihan. John ini seorang budak yang milik Abi Dzar, kemudian menjadi milik Imam Hussein. Ikut bersama Imam Hussein, budak beliau. Kemana pergi tuannya, ia pasti ikut. Ketika ia melihat keluarga Imam Hussein mulai dibantai, budak hitam bernama John ini datang menangis mencium kaki Abi Abdullah. Kemudian ia berkata, "Wahai putra Rasulullah, kulitku hitam, nasabku tidak ketahuan, bauku busuk. Tolonglah wahai putra Fatimah, aku ingin membela engkau agar menjadi putih kulitku, harum warnaku di hadapan atokmu, ibumu dan ayahmu." Kata Imam Hussein, "Jangan John, kamu bergabung dengan kita untuk mencari keselamatan dan dunia. Sekarang kami menghadapi kematian, gak ada lagi kesenangan. Maka pergilah kamu, aku izinkan, pergilah engkau, aku bebaskan engkau. Pergilah jauh dari tempat ini, pergilah engkau."
Suara John tambah lantang nangisnya, beliau berkata, tolong wahai cucu Rasulullah, apakah di masa kalian dalam kesenangan aku makan dari hidangan kalian, sementara sekarang dalam kesulitan aku akan tinggalkan kalian, tolong, tolong ya imam. Orang ini dipelehkan, diberi pilihan untuk aman, untuk selamat, untuk pergi mencari dunianya, keselamatannya, tapi dia menentukan pilihan. Hari itu dia menangis, merintih. Akhirnya imam berkata, pergilah engkau, aku izinkan. Berseri-seri wajah John, dia pergi, sempat membunuh 25 orang pembenci keluarga Rasulullah. Setelah itu John gugur. Ini budak yang tadi hor, ini budak ketika gugur, Rasul memperlakukan yang sama dengan hor. Imam Husain mempersamakan seperti hor. Imam Husain membawa jenazahnya dan meletakkan kepala itu ada di pangkuan Imam Husain. Sehingga beberapa tahun yang lalu ketika dihadiri, karena di Amerika pun hari ini penuh semacam ini majlisnya, bahkan mungkin lebih besar di Amerika, di Australia, benua Eropa semuanya, ketika dibacakan maktam mengenai John, orang-orang negro pada semua memeluk Islam. Mereka berkata, inilah orang yang gak pernah membedakan warna, inilah orang yang memang membawa kebenaran. John saat ini kepalanya di atas pangkuan Imam Husain. Dengarkan doa Imam Husain, alangkah untungnya John. Imam Husain melihat jenazah John, Imam Husain berkata, Allahumma bayyit wajhah, Allahumma tayyib rihah, Allahumma syurhu ma'a Muhammad, Allahumma arif bainahu wa baina Muhammad. Ya Allah, putihkan wajahnya, harumkan namanya, bangkitkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan kenalkan ia kelak dengan keluarga Muhammad. Ayuhal ikhwah, para saksi Karbala, mereka semua mengatakan, kami tidak melewati jenazah para korban Karbala kecuali kalau kami melewati jenazah John, kami mendapatkan bau harum semerbak. Dia sudah harum di dunia ini sebelum akhirat, walaupun ia seorang budak John. Saya dan Anda setiap hari dihadapkan masalah ini, tinggal kami bagaimana memilih. Ingatlah Al-Qasim yang masih berumur 13 tahun, putra Imam Hasan yang dipiara Imam Husain setelah wafatnya ayahnya, yatim. Ketika melihat ayahnya, pamannya telah sendiri, dia keluar. Dia berkata, ayah, pamanku, izinkan aku membela engkau. Imam Husain melihat Al-Qasim, mengingat abangnya Hasan. Imam Husain berkata, jangan, wahai keponakanku, kamu tinggal saja. Tolong ya paman, aku gak mampu menahan. Aku melihat semua mereka memusuhi engkau dan engkau sendiri. Ponakanku, inilah kematian sebenarnya. Apa sih rasa kematian? Kematian itu menurut engkau apa, wahai putraku, wahai keponakanku? Ya amma, innahu ahla minal azal, kematian bagiku lebih manis dari madu, wahai pamanku. Imam Husain tambah menangis, mengingat abangnya. Kata Imam Husain, jangan, Qasim takut ditolak. Salamullah alaika ya Aba Muhammad, ya Hasan al-Mustaba. Ternyata ketika Qasim ditolak, Qasim mengeluarkan sekret kertas tulisan. Dia keluarkan, paman, apakah engkau ingat abangku, ayahku? Iya, kata Imam Husain. Dengarkan wasiat abahku, wahai imam. Ini yang harus kubacakan atas wasiatnya di Padang Karbala ketika engkau sendirian, supaya engkau enggak menolak. Kenapa aku ingin tampil untuk membela engkau? Kata Imam Husain, apa yang tertulis dalam wasiat ayahmu? Wasiatnya ternyata dari Hasan bin Ali kepada putranya Qasim, wahai putraku, apabila kelak engkau melihat pamanmu sendiri di Padang Karbala, maka belahlah engkau sampai engkau mati membela abang adekku. Imam Husain melihat ini menangis. Kemudian Imam Husain masuk. Ayolah ikhwah, apa yang dilakukan oleh Imam Husain? Beliau ingin mengajari kepada mereka, manusia-manusia yang biadab,
dan untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak kenal peri kemanusiaan. Anak yang 13 tahun ini, cucu Fatimah Az-Zahra, anak Imam Hasan. Apa yang dilakukan oleh Imam Husin? Imam Husin enggak mempersiapi pedang yang baru kecuali pedang yang dibawa oleh Qasim. Tapi anehnya, Imam Husin membawa kafan dan membulat badan Hasan dengan kafan. Karena Imam Husin ingin mengetahui kalau mereka manusia-manusia ini punya peri kemanusiaan. Melihat anak yang baru umur 13 menggunakan pakaian kafan, pasti mereka akan kesian. Tetapi Imam Husin ingin tahu bahwa inilah kedurjanaan mereka. Qasim berangkat dengan berpakaian kafan, dan akhirnya Qasim setelah membunuh sekian orang, dia terbunuh syahid. Ayyul ikhwah, kulla yawmin asyura wa kulla ardin karbala. Setiap hari asyura, dan setiap jengkal bumi adalah karbala. Setiap hari kita dipilihkan, ayyul ikhwah, untuk memilih. Tidaklah pelajaran karbala membawa kita mampu memilih sesuatu yang di sana ada kerelaan Allah. Tidaklah pelajaran karbala membawa kita menjadi orang yang bebas, merdeka. Bukan budak syahwat, bukan budak cinta dunia, bukan budak dengan kekuasaan, dengan budak hal-hal semacam ini. Inilah karbala. Inilah kebesaran karbala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, satu persatu pengikut Imam Husin dibantai. Dari sahabat-sahabatnya sampai keluarganya, dari yang tua Muslim bin Ausajah, sahabat setianya, Habib bin Mudahir, Zuhair ibn al-Qayn, dan semua sahabat-sahabat lainnya, dari keluarganya, dari mulai anak-anak Aqil, anak-anak Muslim, dari anak-anak Zainab, dari anak Imam Hasan, dari putra-putra beliau, dari Aliul Akbar sampai Ar-Radi yang baru umur 6 bulan, semua telah gugur. Tapi tetap Imam Husin memiliki jiwa mutmainnah, tetap tegar, tetap yakin bahwa dia akan melakukan sesuatu di hadapan Allah. Kalau Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim disuruh menyeru oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj, teriakkan kepada seluruh umat manusia mengenai haji, agar mereka berdatang kepada haram Makkah melaksanakan haji. Imam Husin saat itu melihat para jenazah dari sahabat dan keluarganya. Beliau tahu mereka telah gugur. Tapi memang perjuangan beliau bukan untuk saat itu saja. Beliau telah menatap masa depan yang jauh, bahwa karbala untuk sepanjang kehidupan. Karena itu beliau melihat para sahabatnya, melihat para keluarganya. Di tengah-tengah itu beliau berkata, "Hei Muslim bin Ausajah," memanggil Muslim, "Wahai Habib bin Mudahir, wahai Zuhair bin Qaid, wahai semua dipanggil." Kemudian mereka semua diem. Kata Imam Husin, "Kenapa kalian aku panggil tapi diem?" Tapi Imam Husin ingin memberitahu kepada kita bahwa beliau memanggil dari yang tua, "Wahai yang tua, dari umat datukku, apabila panggilan Islam mengajak kamu, bangkitlah." Beliau memanggil mereka yang masih muda-muda, para pemuda. Beliau ingin mengajarkan, "Wahai para pemuda dari umat datukku, sepanjang kehidupan, apabila seruhan Islam datang, bangkitlah. Wahai anak-anak kecil, wahai kaum wanita dan semuanya, apabila datang seruhan Islam, panggil, sahutilah." Karena itu kemudian Imam Husin kembali ke kemah, berpamitan pada putri-putrinya. Di sana ada Sukaina, di sana ada Zainab, ada Rabab istrinya, ada Ruqayyah yang masih umur 6 tahun, ada Zainab adiknya yang enggak pernah bisa sepanjang kehidupannya, semua ada. Beliau memeluk mereka satu persatu pamitan untuk pergi menuju kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Saat itulah ayyuhal ikhwah wal akhawat, beliau berdiri seorang diri di depan kemah beliau. Kemudian beliau menyeru kepada umat ini sepanjang kehidupan. Beliau melihat ke kanan di kemah para anak-anak kecil dan wanita yang kehausan, yang sebentar lagi akan menjadi yatim. Dia melihat Sukainah yang tadi ketika beliau telah keluar diminta kembali lagi oleh Sukainah. Setelah kembali diminta agar Imam Husin duduk oleh Sukainah.
Jarang Sukainah meminta sesuatu pada ayahnya. Tapi di hari itu setelah berpisah, beliau berkata, "Ayahku duduklah." Imam Husain pun duduk. Ketika Imam Husain duduk, Sukainah menghadap Imam Husain. Kemudian Sukainah memegang tangan ayahnya. Memegang tangan ayahnya, diletakkan di kepalanya. Beliau berkata, "Ayahku, eloslah kepalaku sekarang. Seperti engkau selalu mengelus kepala anak-anak yatim. Sebentar lagi pun aku yatim, engkau tinggalkan ayahku." Di saat itu Abi Abdullah di depan kemah, beliau memanggil dan meneriak umat Muhammad. Beliau hanya berkata, "Ala min nasirin fayansuruni, ala min mughithin fayughithuni, ala min dabin an harami rasulillah, ala min dabin an harami rasulillah." Kita hanya berkata, "Labbaik ya Abu." Baik ya Husain. Baik ya Husain. Kami berjanji kepadamu ya Husain akan menaati panggilanmu. Kami siap berkorban untuk agama datukmu. Labbaik ya Husain. Kami akan praktekkan kalimat labbaik ya Husain, wahai Husain. Kami akan seru panggilan ini. Kami akan praktekkan di keluarga kami, kerabat kami, setelah diri kami, untuk tetap berpegang teguh dengan apa yang engkau bawa. Labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain artinya kita ingin mulai berbaiat ulang kepada beliau. Tidak akan menginjak-injak syariat. Kita mendzalimi darah Abi Abdullah. Kalau kita sendiri menginjak-injak syariat Allah, kita mendzalimi darah Abi Abdullah. Kalau kemudian kita meremehkan umat Muhammad, ini saatnya untuk kita di hadapan Zahra yang kami hadir, kami yakin beliau hadir. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, kami ingin berkata menahuti panggilan putramu. Labbaik ya Husain. Ya Imam Mahdi, saksikanlah kami. Ya Imam Mahdi, inilah air mata penantian kedatangan. Arina Talat al-Hashimiyah, nampakkan kepada kami ya Imam. Kalau kami belum mampu memandang engkau karena dosa-dosa yang ada, dengan tetesan darahmu kita minta pandanglah kami. Pandanglah bi'ainir rahmah. Ajal, ajal ya Maulaya. Ajal, ajal ya Maulaya, ya sahib al-zaman. Kami memang ya sahib al-zaman masih jauh, jauh. Kami masih lebih banyak cuma tetesan air mata, engkau meneteskan darah. Kami masih banyak bermain dengan syariat yang diperjuangkan oleh Datuk Husain. Ini waktunya kami mohon maaf kepada Allah di hadapanmu ya sahib al-zaman, bahwa kami semua akan berkata dan mulai saat ini ingin merubah diri untuk memberikan kesejuan pada umat Islam siapapun mazhab mereka, memberikan kebaikan pada setiap pecinta Rasulullah. Kita ingin memperbaiki diri kita di antara kita sesama pengikut Ahlul Bait. Jangan ada lagi perselisihan mengenai hal-hal yang kecil, dan keluar kita tidak akan lagi membicarakan hal-hal yang tidak baik. Menentang kezaliman bukan seruan mazhab. Mencintai Ahlul Bait bukan seruan mazhab. Mengajari orang ma'amal ma'ruf nahi mungkar bukan seruan mazhab. Ingin mencari perdamaian untuk umat Muhammad bukan seruan mazhab. Ingin menjelaskan hakikat kebesaran Ahlul Bait bukan seruan mazhab. Tapi mimbar-mimbar Husain di depan Imam Husain, di hadapan Zahra, Rasul dan keluarganya, dan di hadapan sahibul zaman, kami akan meneburkan semua kedamaian untuk umat Muhammad. Karena itu kami memperbaiki janji hari ini untuk berkata labbaik ya Husain. Labbaik. Karena labbaik ya Husain punya hubungannya dengan munculnya sahibuz zaman,
Mari kita bersama-sama membaca doa untuk sahibul zaman, doa kun liwali kalahat. Kita baca bersama-sama agar benar-benar Imam Mahdi menyaksikan kita. Allahumma kun liwali kal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kalau kita menyambut labbaik ya Husain, sekarang kita meyakini Imam Mahdi menyaksikan kita, ayo pun kita akan sambut panggilan Mahdi. Labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.